Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Puhaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat walafiat dan kita dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi: bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Di segmen bincang bola kali ini, kesempatan istimewa, kita telah kedatangan tamu salah seorang pesepak bola yang menghadirkan banyak rasa penasaran teman-teman. Dia adalah Jalwandi Jamal. Selamat datang di channel ini, Bang. Ya, selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang, Abang kan dikenal terutama di Aceh itu sebagai bagian daripada gerbong alumni Paraguay. Iya, gitu. Benar. Boleh diceritakan, Bang, awal mula Abang itu mendapatkan, katakanlah bahasa sekarang itu, beasiswa untuk bergabung dengan anak-anak Aceh lainnya menimba ilmu di Paraguay. Jadi di awal itu diadakan seleksi, jadi pemanggilan dari setiap kabupaten itu ada seharusnya 3 ya. Cuman dari daerah saya, Nagandraya, itu cuman mendorong cuman 2 pemain, yaitu saya sama salah satu lagi ada kiper. Dan alhamdulillah dua-duanya masuk sih, masuk tahap seleksi di Banda Aceh sini di tahun 2008 lah. Itu seleksi langsung dari turun pelatih kan, pelatih dari Peru langsung ke sini dan kita ada seleksi. Nah, selama di sana kan ada juga sistem promosi dan degradasi, beberapa yang kemudian dipulangkan setelah di generasi sebelumnya gitu. Nah, apa sih hal yang paling besar yang dapat dipetik selama menimba ilmu di Paraguay, Bang? Kalau untuk hal yang dipetik, ilmunya sangat banyak sih, apalagi di segi sepak bola emang jauh. Jadi dalam sepak bola profesional itu di sana lebih jauh, lebih maksudnya lebih maju, lebih beraturan ya, lebih beraturan. Di sana tuh lebih menjanjikan kalau soal sepak bola, karena emang sepak bola di sana tuh emang lebih difavoritkan, itu terutama pasti, dan didorongnya tuh untuk ke Eropa lebih bagus lah jalannya kalau di sana. Artinya berarti seorang Jalwandi belajar banyak. Apa itu sepak bola profesional di sana? Sangat banyak, sangat. Jadi sepak bola itu banyak hal, tidak cuma sekedar tendang lari enggak, tapi banyak hal yang saya pelajari di sana. Bang, dari banyaknya pemain-pemain Aceh yang jebolan Paraguay, praktis saat ini yang tinggal di level baik Liga 1 ataupun Liga 2, 3 orang, mohon diralat kalau saya salah, ada Zikri, ada Jalwani, juga ada Andri Mulyadi. Ada satu lagi si Ramanuddin. Ada 4 orang. Nah, saya tahu dari beberapa perbincangan kemarin waktu, pertanyaan publik kemudian adalah apakah seorang Jalwandi menganggap bahwa generasi Paraguay ini gagal atau tidak. Itu pertama. Sekalipun yang namanya sepak bola seperti Abang sampaikan tadi, bahwa kesuksesan itu tidak hanya di situ, bahkan anak-anak Aceh yang dibawa ke sana oleh yang membawanya juga mengatakan bahwa saya tidak berharap semua kalian itu jadi pemain, tapi kalian juga sukses di bagian-bagian yang lain. Bagaimana tanggapan apa? Ada benernya sih. Yeah. Jadi enggak, emang sepak bola ini ada faktor keberuntungannya besar juga. Kadangkala mungkin kita lagi main bagus, ada yang melihat, di situ kita diambil, tapi belum tentu juga ke depannya kan. Jadi kalau emang keberuntungan itu ada di sepak bola, keberuntungan ada. Artinya Abang setuju bahwa pemain bagus itu banyak, tapi pemain yang beruntung itu sedikit. Sedikit, iya. Kalau tanggapan Abang soal pembicaraan publik, kemudian bahwa generasi kalian itu dianggap gagal, apa tanggapan Abang? Menurut saya nggak gagal. Nggak gagal? Tidak gagal. Sama sekali nggak gagal. Cuman situasi yang menggagalkan situasi, kalau menurut saya. Karena skill pemain sepak bola itu rata-rata aja sih. Kalau di kita ya, rata-rata aja. Rata-rata. Nah, tidak ada yang gagal. Abang sempat menyinggung soal situasi. Apakah kemudian saat generasi kalian sudah menimba ilmu banyak di sana, kemudian pulang kemari, apa situasi yang pada akhirnya membuat teman-teman itu susah bergerak? Apakah ketika itu tim kita sedikit atau seperti apa? Di luar soal-soal keberuntungan, Bang. Terutama pas kita pulang, liga kita lagi hancur-hancuran. Iya. Dualisme kan waktu dualisme. Itu? Dualisme itu pertama. Dan itu ya segi kedua sih soal politik lah, kita tahu semua lah, kalau masyarakat Aceh tahu gitu. Ya itu tadi, jadi fokusnya kadang
bagi sebagian yang emang mau lanjut sepak bola karena mikir emang ya saya harus jadi pemain bola, tapi ada sebagian juga memikir situasi sepak bola kita waktu itu emang lagi dualisme, rancur-rancuran, bahkan ada yang memilih untuk kuliah. Nah, apa sempat menyinggung soal politik, kita tidak akan bahas soal itu gitu. Iya, tapi berarti boleh dibilang saat itu di Aceh khususnya, selain soal dualisme ya, ada politik yang tidak bisa kita jelaskan yang pada akhirnya menyebabkan teman-teman ini tidak bisa berkembang lebih baik. Benar. Benar. Itu sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Pengaruh besar. Besar pengaruh. Nah, teman-teman, berarti salah satu faktornya ada faktor yang disampaikan yang tadi, tapi kita tidak akan bahas itu, teman-teman. Nah, ini kan praktis dari hanya empat orang yang tinggal dari banyak teman-teman, sedangkan yang lainnya sudah sukses di bagian dagang, di kuliah, dan seterusnya gitu. Apa sih menurut Bang Jalwandi sendiri, selain soal memang rezeki masih di sepak bola gitu, apa yang membuatnya seorang Jalwandi saat ini masih bertahan di Liga 2? Yang membuat saya mungkin hobi kali ya, emang udah nggak bisa ditinggalin lah kalau sepak bola, meskipun ntar saya nggak main bola lagi, nggak main di profesional, yang atas nama main bola saya tetap main. Itu apapun terjadi, maupun saya nanti udah jadi apa, mau jadi pembisnis, mau apalah, main bola saya nggak bisa tinggalin. Itu emang udah passion, fashionable lah. Nah, kalau jawabannya adalah passion, berarti praktis teman-teman yang lain juga punya passion di situ. Iya. Tapi pertanyaan sebaliknya adalah teman-teman yang lain punya plan B dan plan C untuk katakanlah yang suka dagang-dagang, yang suka akademi-akademi gitu. Apakah Bang panggilan akrabnya JW, teman-teman tidak punya ketertarikan untuk dagang atau dunia lain gitu? Saya udah mulai. Sudah mulai. Sudah. Karena di usia saya kan udah beranjak usia 28 lah ya, 28. Udah mau 29. Saya mikir tahun ini begitu, jadi saya mikirnya saya fokus, ya bukan fokus juga sih. Jadi saya udah mulai buat ya siap-siap lah. Kalau udah tetap nggak main lagi, saya udah ada lobang buat saya. Bisa disampaikan bang, abang akan bergerak di dunia apa? Dagang kah? Kepelatihan kah? Atau apa bang? Saya ke dagang. Hah? Bisnis dagang. Bisnis dagang. Tetap dagang teman-teman. Mengikuti jejak teman-teman yang lain. Iya benar. Terus abang termasuk yang setelah di awal-awal bermain untuk katakanlah PSLS dulunya, beberapa tim lain di Aceh juga begitu. Tapi abang juga yang paling lama di Pulau Jawa, katakanlah gitu. Benar. Identik dengan Cilegon, teman-teman, sempat di Persis juga ya? Persis Solo, Tangerang, Persita Tangerang gitu. Berarti saat ini sampai sekarang tim apa saja yang sudah abang main? 2011-12 saya PSSB Birun, terus 13-14 saya PSLS, 14-15 saya Tangerang. Itu sampai 2016 lah. Sesudah itu saya ke Tangerang 1 tahun 2017, 2018 saya ke Solo, balik lagi ke Cilegon. Baik, ke Cilegon. Jadi saya orangnya itu nggak terlalu seneng buat banyak klub. Saya lebih seneng satu. Pokoknya kalau emang bisa lama di situ, selamanya kenapa enggak? Zona nyaman, teman-teman. Dan mungkin soal ya, gimana ya, kalau kita pun harus bilang soal loyalitas itu soal tafsirnya terlalu besar, gitu kan? Nah, terlalu besar. Nah, berapa musim di Cilegon? Tiga musim. Ini yang menarik, teman-teman. Setelah cukup lama di Cilegon, gonta-ganti pelatih juga, pemain juga. Di musim ini, di musim katakanlah musim pandemi, tiba-tiba Cilegon juga diakuisisi oleh seorang pesohor. Ya, teman-teman sudah tahu, Sagan Media Darling juga sekarang runs Cilegon gitu. Agak mengejutkan bagi saya dan tentu publik sepak bola Aceh, terutama apalagi mungkin Cilegon. Tiba-tiba JW tidak lagi menjadi bagian dari Cilegon. Bang, apa yang bisa abang sampaikan ke publik soal abang tidak lagi berseragam, padahal orang-orang menganggap bahwa abang adalah bagian daripada puzzle penting dari skema seorang Bambang Nurdiansyah? Iya, benar-benar. Kalau itu kita jelasinnya susah sih. Susah. Soalnya banyak faktor. Iya. Untuk sekarang kan
pemain lama pun nggak ada satupun yang masuk ke tim yang baru sekarang yang Rans, satupun nggak ada, nol. Jadi emang ada mungkin ya ada bagian lain, bagian lain yang kita nggak bisa jelasin lah, kita takut salah. Jadi emang ya saya terima aja, maksudnya emang ya nggak harus lah, kan masih banyak rezeki lain lah, di tempat lain juga masih ada. Apakah ketika tidak lagi bersama Cilegon gitu, sempat ditawarkan, jangan kita bilang kontrak lah, minimal sekali disuruh trial kembali, ada tidak perbincangan terhadap itu? Ke Cilegon? Ada. Cuman saya Berarti teman-teman yang paket lama itu tidak mau lagi itu di trial? Iya, saya disuruh, ada yang nelpon, mau trial nggak ke ini, ke Cilegon? Saya bilang, lah saya ngapain trial lagi sih? Iya kan? Saya udah tahu lah, maksudnya kemampuan, kekurangan di mana udah tahu semua. Jadi nggak harus trial kan, kalau menurut saya. Bukan maksud apa-apa kan, ya, karena pun kalau secara logika paling sederhana, Banur juga udah tahu jadi udah tahu, seperti apa gitu. Berarti ketika mendapatkan tawaran itu bisa disebutkan dalam alam bawah sadar dan pemikiran seorang Jimmy saat itu kayaknya nih trial hanya formalitas belaka ya? Benar. Berarti lebih ke situ? Ya lebih ke teman-teman, dalam paket ex alumni Paraguay kita melihat di snap dan seterusnya media sosial itu JW agaknya kok kesannya paling dekat dengan Zikri Akbar nih, kenapa? CS banget kayaknya ya? Iya. Jadi sama Zikri itu dari awal di Tangerang sih, maksudnya dari zaman kita di Tangerang tuh saya trial ke Tangerang, Zikri udah duluan kan, duluan dia setengah musim. Jadi dia 2013 sudah ada setengah musim, awal 2014 saya masuk. Jadi ya asam pahit senangnya prosesnya saya ngerasain sama dia. Berarti sampai sama CS kita, banget. Iya CS, CS banget lah kalau sama Jigri. Iya. Sampai sekarang pun sama dia. Pulang ke sini pun saya sama dia. Jadi dulu zaman trial itu emang ya kita di sana kan kenalnya cuma sama dia, melalui dia. Ada beberapa proses yang sangat inilah bisa diingat, kalau sekarang aja pun kalau kita lagi ketemu sama dia, kita ke Tangerang, ingat nggak kita jalan ke sini, kita masih makan di sini, reuni lah di Jepun ya gitulah, banyak kenangan kalau di Tangerang sama dia. By the way, sempat setim dengan Zikri, salah satunya di Tangerang dulu, Persita Tangerang gitu kan. Zikri sekarang sudah bermain dengan tim paling banyak dibicarakan nih di Liga 2 Persis Solo gitu. Sempat nggak digoda sama Zikri untuk ikut sama Zikri ke sana? Kalau digoda sih enggak. Mungkin kalau saya ke Solo mungkin udah, kan saya baru tahun kemarin. Baru 2018 ke Solo. Kalau untuk ke Solo enggak masuk sih. Enggak masuk akal, maksudnya bukan enggak masuk akal. Baru di sana jadi tiba-tiba balik lagi. Balik lagi kan. Tapi hal seperti itu kan biasa dalam sepak bola. Tapi untuk JW-nya enggak ya? Bisa jadi begitu. Nah, tak lama lagi sepak bola kita akan kembali bergulir. Dan kita bersyukur semua penyintas sepak bola sejak Piala Menpora, alhamdulillah, lancar. Si kulit bundar kembali bergulir, terlepas daripada segala kurang dan lebihnya gitu. JW sendiri kira-kira kemungkinannya akan berlabuh kemana dan sudah ditawarkan kemana saja, Liga 1 kah, Liga 2 kah? Ada tawaran sih beberapa dari Liga 2 juga, Liga 1 juga, cuman ini kan belum ada kejelasan, belum ada kepastian maksudnya. Ya kita tunggu aja lah, selesai lebaran ini mungkin pas tim udah persiapan semua nanti ketahuan. Artinya juga ini saat-saat yang menentukan untuk seorang JW menentukan timnya ke depan. Timnya ke depan. JW sendiri dalam memilih sebuah tim, apa sih aspek yang paling utama yang JW pertimbangkan? Karena menurut JW sampaikan tadi bahwa saya itu yang penting kalau bisa saya lama di situ, saya akan di situ. Apa sih aspek yang paling utama JW pilih? Paling utama kalau saya kekeluargaan. Kekeluargaan. Jadi tim, alhamdulillah yang saya bela selama ini kekeluargaan semua bagus. Makanya saya betah di Tangerang, di apa, dari mulai di Aceh ya, PSSB udah jelas, PSSB Birin memang udah orang kita semua, pemain yang alumni semua, Loks Mawe, Tangerang, Cilegon,
Kalau di Solo saya cuma baru 1 tahun proses. Iya. Jadi makanya kurang apa ya? Kurang dapat, kurang ketemu. Kalau udah yang beberapa ini yang sudah saya bela itu keluhan paling kuat. Nah, Jawi sendiri untuk apa ya? Dikenal oleh orang itu kalau di awal-awal tuh enggak sih, barangnya enggak sih karena memang baru pulang membela PSSB, SLS dan seterusnya. Tapi lama di luar gitu. Apa sih yang membuat seorang Jawi itu enggak mau pulang-pulang sih, Kak? Jadi ada apa di dekat Aceh nih? Ya? Itu gimana ya? Bukannya enggak mau pulang. Ya semua orang pasti mau pulang lah. Iya. Cuman ya apa ya? Emang jodohnya di sana kali. Jodohnya emang di tim luar. Jadi enggak jodohnya di sini. Pengen pulang pengen. Ya di sini enak lah main. Pulang ke rumah dekat, ya kan? Cuman ya jodohnya di sana. Masih jodoh di sana. Jodoh kita di sana. Ada sebuah adagium yang berkembang di beberapa pemain kita yang sudah main di luar lah gitu. Kita tidak akan di Aceh ada beberapa tim anggaplah seperti itu. Ada kalau yang udah lama main di luar itu biasanya begini. Enaknya sih lama di luar. Sesekali kita pulang itu kita lebih dihargai. Jawi setuju enggak dengan itu? Setuju. Berarti aspek-aspek itu sepak bola di Aceh ini harus belajar banyak. Harus belajar banyak. Seharusnya kalau diomongin seperti itu ya benar banget sih. Jadi diutamakanlah pemain lokal seharusnya. Di spesial. Ya. Jangan orang masuk ke sini. Contoh Persipura. Persipura kan diutamakan orang lokalnya. Bila perlu bahkan kasih lebih. Iya kan? Iya. Masa kita kasih orang luar? Apalagi yang skillnya, gaya cara mainnya, performanya rata-rata. Iya. Jadi orang lokal harus diutamakan. Itu menurut saya sih. Nah, apakah kita tidak akan ngomong nominal, kita tidak akan itu soal etik dan setiap pemain di antara satu dan dua aja tidak saling tahu. Apakah dalam aspek katakanlah profesionalisme lah gitu di Aceh apapun timnya itu, kalau untuk pemain Aceh kesannya itu kontraknya ala kadar. Apakah abang juga mendengar hal-hal tersebut oleh teman-teman yang lain? Saya mendengar. Mendengar itu. Ya tapi saya nggak tahu lah. Ya, pokoknya kita sempat dengar itu. Mungkin ada plusnya di bagian lain kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Karena saya kan belum ya di Aceh cuma di Lok Sumawe sama Birun lah. Kalau dari yang kita dengar itu apa harapan seorang Jawi terhadap pelaku sepak bola di Aceh terhadap hal-hal yang demikian itu? Kan kita harus belajar dari kekurangan. Iya, harus belajar banyak mungkin dari finansial, maksudnya pemain lokal lah. Apalagi sekarang kan pemain lokal kita lumayan. Pada keluar semua, di Solo kita semua tuh. Sepaket. Dikit lagi satu tim. Iya kan? Iya. Banyak lah pemain kita. Emang harus diutamakan lokal. Nah, Jawi sendiri kan sejak dulu, sejak kecil itu apakah Jawi itu bermain di gelandang terus, terutama di winger atau sempat transformasi posisi? Saya seleksi ke Paraguay main di gelandang. Oke. Gelandang kena. Lolosnya ke sayap. Nggak tahu kenapa. Lolosnya ke sayap. Pas di sana sempat main striker. Akhirnya ke sayap lagi. Pokoknya di situ-situ aja lah. Tengah, striker, sayap, kiri kanan gitu aja. Bisa jadi pelatih melihat faktor adanya kecepatan kali ya. Mungkin. Okay. Ada kecepatan dribbling. Jawi sendiri punya keistimewaan di kaki kiri atau kanan. Dua-duanya hidup. Kanan sih. Berarti kaki tumpuannya kanan. Tumpuannya kanan. Oke. Bisa kanan. Terus waktu berjalan gitu, sudah lama juga di Paraguay saat itu. Sempat mendapatkan tawaran di tim apa saja sih di Paraguay dulu dan sempat bermain untuk tim apa? Waktu itu awalnya Trial sih. Trial. Kita Trial. Saya sama Jol Fadli. Kita Trial ke satu tim Sport Colombia. Ya sebenarnya kita bisa masuk kalau dari performa pas trial uji coba kita bisa masuk berdua. Cuman nggak tahu ada satu masalah, jadi kita nggak masuk ke situ. Akhirnya Julnya berhenti, saya lanjut trial di Fernando de Mora. Fernando, saya di situ masuk dan saya ikut kompetisi usia 18 satu musim lah. Satu musim.
Di situ saya sebagai striker. Oh. Karena kita punya kecepatan lari, ditaruhlah striker. Karena di sana kan mainnya hantem-hantem. Sedangkan postur kita itu kecil, kecil. Kita Asia kecil kan. Yeah. Mereka gede, hantem-hantem. Jadi kita susah tuh main hantem-hantem sulit. Itulah kendala ya saya. Kendala di sana. Terus sudah lama juga, pernah lama di Amerika Latin, khususnya di Paraguay. Apa sih yang paling istimewa dari Paraguay itu jika komparasinya, perbandingannya dengan sepak bola di Indonesia? Kalau perbandingannya, mereka tuh mainnya di sana lebih ke hati sih. Dia tuh benar-benar hati. Main bola tuh benar-benar pakai hati. Jadi tidak ada cerita ingin kalah. Seri pun nggak mau, siapa aja lawannya. Itu kalau saya lihat hampir semua mereka Latin sih kayaknya, nggak cuma Paraguay. Kalau dibilang dari faktor pemain ya, Paraguay yang terkenal siapa sih yang bagus? Nggak ada, paling Roque Santa Cruz. Santa Cruz. Cuman dia main pakai hatinya itu, yang bisa dia main bikin susah kalah, tidak ingin kalah. Karena kan kalau menyebut pemain di Paraguay, orang pasti menyebut Santa Cruz, kemudian juga yang kiper dulu Gilaves ya. Gilaves. Pasti dari dua nama itu kan. Iya. Kalau skill kita malah lebih bagus. Kalau dari skill kecepatan mungkin kan, teknik kita bagus-bagus. Cuman ya itu tadi. Militansi tadi ya. Mereka tidak ingin kalah, mau lawan siapapun, itu aja kalau menurut saya. Terus Jewi sendiri sekarang kan sudah nyaris kepala tiga. Tidak tua-tua amat sih sebenarnya. Tapi udah beranjak. Ya udah beranjak gitu, menuju senjakala gitu. Jika nanti dihadapkan dua pilihan, Liga 1 dan Liga 2 gitu. Liga 1 kontraknya hanya cukup-cukup saja, tapi ada kemungkinan bisa dapat peluang bermain lebih banyak, dan sebaliknya di Liga 2 itu punya kontrak yang menjanjikan, terus juga kalau soal mendapatkan kesempatan itu tergantung di latihan itu, seorang JW akan memilih yang mana? Karena kan praktis belum lap di Persita dulu di divisi utama ya tadi. YSL. YSL lah. Masih. Setelah itu kan praktis tidak lagi kembali ke Liga 1 kan? Iya, benar. Nah, kalau dihadapkan pilihan itu seperti apa? Kalau pilihan finansial ya, yang penting lancar aja. Lancar aja. Standar lancar aja. Iyalah gitu aja. Gede kali pun nggak lancar sama aja, bohong. Sama aja, sama aja kan. Nunggak berapa bulan? Iya. Kantong habis. Kantong habis. Oke. Terus nih, dua tahun terakhir sepak bola kita ini berat karena memang sama seperti di belahan dunia lain karena efek pandemi itu. Bagaimana kemudian seorang JW yang tidak kunjung pulang-pulang juga menyiasati hidup di perantauan sana? Ya itu tadi saya udah mulai masuknya bisnis saya mulai jalanin. Ya alhamdulillah pelan-pelan lah. Semoga ntar bisa jalan juga, bisa jalan kalau emang main bolanya lanjut. Jadi beberangan aja ya. Saya udah mulai coba seiring sejalan. Main bola kan bukan jaminan sampai tua. Iya. Gitu kan, main bola gak jaminan sampai tua. Jadi ada saatnya kita berhenti. Jadi pas nanti saya berhenti, saya tuh nggak dari nol lagi. Iya. Itu yang harus saya pikirkan dari sekarang. Kalau enggak saya berhenti dari nol, saya meraba-raba. Berat sekali. Berat. Apalagi faktor nanti kalau udah berkeluarga kan. Iya. Tapi saya udah mulai. Ya. Semoga lancar lah. Insyaallah. Nah, yang membuat terutama saya yang amat penasaran gitu. Dulu ketika JW bermain untuk Cilegon dan bertandang ke Markas Persiraja, Lampineng yang notabene itu angker sekali dan tidak pernah tim lain menang gitu. Kenapa seorang JW ini berani-beraninya nih? Apa tuh? Pertama masa militan yang enggak ada kurang-kurangnya, kemudian juga ketika penonton hau-hau enggak kayak kesannya enggak ada takut-takutnya, berani nantangin. Nah, apa yang membuat seorang JW? Apakah ada dendam pribadi atau memang this is professionalism? Kayak ada dendam kesumat gitu. Kalau dendam enggak lah. Enggak ada. Masa dendam? Iya. Orang kan saudara semua, kita kenal semua lah. Iya. Cuman ya profesional kalau menurut saya. Profesional. Profesional ya harus profesional. Karena kita kan di sana udah ada perjanjian-perjanjian itu kan. Pas kontrak kan profesional. Jadi emang harus ya bisa-bisa di mana aja. Enggak harus di sini.
sebelum itu kita ke Medan juga main seperti itu. Jadi kan kalau kita emang nggak profesional ngapain juga. Atau mungkin ada instruksi khusus dari Banur nih, kok JW orang Aceh jangan kalah bulu, ada nggak nih dibilang gitu? Ya paling dia suruh buktiin aja, buktiin aja ke publik sendiri. Apalagi waktu itu orang tua keluarga nonton semua. Jadi kan itu faktor juga, faktor saya. Masa saya main back depan ibu saya, iya kan? Jadi kalau untuk dendam nggak sama sekali, nggak ada lah. Kan sebelum itu saya sempat ikut Persiraja, pas apa? Piala Wali Kota Padang ya, saya ikut Persiraja. Cuman waktu itu pas balik sini kalah kabar, saya langsung ke Solo. 2018 kan, nggak ada dendam lah. Terus ini JW sendiri lahir dan besar dari keluarga bola atau hanya sendiri? Bapak, kakak cowok, bola. Bola. Jadi motivasi saya waktu kecil ya kakak saya. Jadi kemana-mana, emang baru antar kabupaten sih mainnya. Jadi kemana-mana saya ikut nonton. Jadi motivasinya itu pengen jadi lebih dari kakak saya. Gitu. Nah, mungkin terakhir nih teman-teman, apa sih yang di ya sebelum memutuskan gantung sepatu itu yang belum diraih oleh JW dan ingin segera mungkin diraih di sepak bola. Mungkin saya belum pernah juara ya. Belum pernah juara. Itu semua pemain sih pengennya juara. Saya belum pernah juara. Yang lain apa? Ya itu mungkin. Itu mungkin ya. Belum pernah juara. Mungkin pertanyaan ini agak mengada-ngada, tapi dalam sepak bola tidak ada yang mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin gitu. Untuk timnas masih memungkinkan tidak dalam mindset seorang JB? Untuk timnas udah enggak ya. Udah sulit. Dulu pernah dipanggil 2015 ya. Usia 23 saya dipanggil trial doang, cuman tahap pertama udah gugur. Pas itu 2015 ya, 2015 lah. Pas tahun pertama saya di Tangerang 2014. Jadi 2015 dipanggil, saya trial di Jogja. Tahap pertama langsung gugur. Gugurnya bareng Irsak, ada beberapa lah. Irsak juga enggak masuk waktu itu. Nah, sebagai penutup teman-teman, karena berhubung JW adalah orang Aceh dari Kabupaten Nagan Raya gitu, yang sorry to say gitu, apa kultur bolanya tidak sekuat pantai timur utara Aceh gitu. Iya benar. Praktis dalam catatan saya, dan kalau teman-teman punya data yang lebih silahkan di kolom komentar, praktis hanya JW lah hingga tahun ini yang levelnya paling tinggi gitu. Apa sebenarnya yang menyebabkan di Kabupaten Tangerang, di Kabupaten Nagan Raya itu tidak seheboh muncul pemain-pemain bola dari pantai timur utara Aceh, bahkan kalau barat selatan Aceh itu sekarang udah mulai muncul dari Abdia, Aceh Baradaya juga Aceh Selatan gitu. Apa sebagai putra daerah, apa yang menyebabkan itu menurut seorang JW? Pengurusan di tempat saya, apalagi sekarang ya, memang gak ada sama sekali sih. Malah di zaman saya dulu lebih semangatnya. Sekarang dulu kan kalau latihan kita tuh rame terus. Sekarang udah mulai berkurang. Berkurang. Kalau di tempat saya, makanya saya pengen ya kalau ada ntar ada waktu atau apa ada kesempatan, saya pengen bangkitkan. Bangkitkan semangat itu lagi. Karena suatu daerah yang dikenal orang itu dari sepak bola. Iya. Tidak ada yang lain. Itu promosi paling mudah sebenarnya. Paling mudah. Paling mudah. Katakanlah seperti Maluku gitu. Maluku, Bontang, yang di pojok-pojok mana sana. Tapi terkenalnya kan se-Indonesia dari sepak bola, bukan dari lain. Apalagi Tulenggu ya. JW sendiri melihat bahwa sebenarnya di Nagan itu punya bibit-bibit unggul? Punya. Punya. Berarti selama ini jembatannya saja tidak ada? Jembatan, mungkin. Praktis. Jadi harus, makanya perlu pengurus yang mau mendirikan tim untuk menjembatani pemain ini bisa keluar. Dan sekarang masalahnya itu, ya di sananya belum ada tim, belum ada jembatan-jembatan itu. Karena kalau kita bilang Nagan tidak ada orang kaya, lebih orang kaya, bahkan terkenal. Bahkan sawitnya tuh luar biasa kan, kalau memang mau sebenarnya jalan itu besar. Besar, sangat besar. Berarti kemauannya aja masih kemauannya kurang. Aja kan.
hai siapapun pemangku kepentingan atau orang-orang kaya silahkan dirikan sesuatu, bikin sesuatu untuk sepak bola lah, buat berbuat lah iya untuk sepak bola, soalnya ada bibit-bibit pasti ada, pasti pasti. Berarti praktis setelah estafet JW Jalwandi gitu, yang nampak-nampak sekarang sudah memulai juga merantau itu adalah kami panggilnya Cik Nas, Khairun Nas, bermain lama juga di Persikota. Gitu. Bahkan ada celotehan teman-teman, kok Cik Nas tunggu dibuat patung aja di sana. benar. Dan sekarang Cik Nas bermain untuk tim PON Aceh yang dipersiapkan ke Papua nantinya bersama head coach Fakhri Husaini. Mudah-mudahan anak dagan ini bisa top performal di sana ya, nanti. Amin. Terakhir, apa pesan JW bagi generasi sepak bola muda di Aceh? Generasi sepak bola muda teruslah berlatih, fokus, profesional, ya itu aja sih. Karena kesempatan datang di saat kita udah berlatih sih. Karena Tuhan tahu kan, Tuhan tahu. Ini yang ngelatih, kalau kita sering berlatih pasti dikasih kesempatan. Sama kayak saya dulu malah lagi semangat-semangatnya tuh waktu kecil. Tidak enak hati sehari nggak latihan bola. Tidak enak hati, karena saya pengennya jadi pemain profesional. Jadi datanglah 2008 kan datang kesempatan itu. Jadi kalau kita nggak fokus ngelatih, kesempatan nggak ada. Nggak bakal datang ke kita gitu kan? Kan Tuhan tahu. Iya. Bahkan ada teorinya keberuntungan itu datang ketika kesiapan dan kerja keras itu berjodoh. Iya. Terus saya asik bilang penutup terakhir dan segala macam. Ada hal yang paling pentingnya hampir saya lupakan itu Liga 2 tahun ini menjadi semua mata tertuju pada Liga 2 dengan beberapa tim yang persiapan jor-joran gitu, dan bagaimana seorang JW yang lama di Liga 2 itu melihat peta persaingan tahun ini? Tahun ini sangat ketat, paling ketat. Tapi kayaknya malah orang fokusnya ke Liga 2 nih tahun ini. Ya, nampaknya seperti itu. Saking serunya, ada beberapa tim yang emang jor-joran, malah pemain-pemain dari Liga 1 turun semua, ada beberapa. Kayaknya seru sih. Seru kayaknya. Nah, teman-teman, pada akhirnya waktu pulalah yang menyudahi bincang bola kita pada kesempatan ini. Saya merasa beruntung bisa mewawancarai salah seorang ex Paraguay yang masih aktif bermain. Jalwandi Jamal, dan ini pun seperti rezeki saja, saya tidak menghubunginya langsung, tidak mendm, tidak punya kontak dan seterusnya, tapi ada kanal yang kemudian menjembatani dan alhamdulillah disambut. Yeah. Terima kasih banyak. Yeah, untuk sharing-sharingnya. Yes. Teman-teman, jika apa yang kami bincangkan ada manfaatnya, silakan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Akhirnya, saya dan juga kita mendoakan semoga JW sehat terus. Amin. Terhindar dari cedera-cedera parah. Amin. Dan tercapai segala harap dan cita-citanya. Teman-teman, Jalwandi undur diri, Ihsan Maulana undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.